Calon presiden atau capres PDIP Ganjar Pranowo masuk Gorontalo. Baliho Gubernur Jawa Tengah terpampang di Jalan HB Yasin, depan Makro Department Store, Kota Gorontalo. Pasca diumumkan sebagai capres oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Baliho di papan reklame itu bertuliskan Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah dan Ganjar Pranowo Capres RI 2024. Apa tanggapan pengamat politik? Direktur Kurva Survei Indonesia Hendra Yasin mengatakan ada tiga hal yang bisa dilihat atas kehadiran baliho yang terpampang foto Ganjar. Pertama, sebagai penegasan bahwa Ganjar Capres RI kedua menunjukkan infrastruktur partai atau relawan Ganjar secara independen berjalan, dan ketiga mesin partai berjalan. Kata dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo ini, mesin politik PDIP itu jalan. Hal ini bisa dilihat setelah penetapan baliho besar hadir di Gorontalo. Tentu mesin politik yang jalan menjadi kunci kemenangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!